Guys, Gumira di sini dan hari ini ceritanya kita itu arbadan, guys. Badan iki silaturahmi neng tonggo teparo, guys. Jadi Dewi iki neng gone bule-bule, gone bude-bude wis kabeh. Jadi kari saiki neng tonggo-tonggo teparo, yo kan, neng tonggo-tonggo sekitar. Pokoknya yo barengan sama keluarga semuanya. Oke, mau tahu gimana keseruan di Gumira Inkop? Jangan kemana-mana, pastikan terus di Gumira Inkop. Dan kita mau berangkat pastinya tentunya barengan sama keluarga di kebon-kebon. Huh? Kamu juga ikut ya, Dek ya? Kamu ikut ya, Dek ya? Bersama Mami. Dan tentunya dia nggak pasti nggak bakalan ketinggalan. Siapa ini dia? Dia. Kamu udah beli jajanan apa itu sih, A? Coba saksikan aku, mereknya apaan itu? Jajannya, merek jajannya. Huh? Kalau bajunya Monster. Bersama dengan Bia. Suasananya ya pedesaan begini, mantep kan guys ya. Suasananya pedesaan begini, masih banyak pepohonan dan tentunya asri banget. Kita mau ke sana. Dan tentunya asri welas. Apa asri welas? Welas asri itu mah nama artis. Iya kan, jalanannya masih asri sekali. Dan kita akan menuju. Halo. Dek Tobi, apa kabar ya? Halo. Jadi ini yang pertama yang akan kita sapa. Selamat siang. Ini ganteng sekali. Selamat siang, lagi ngapain? Lagi nyantai. Lagi nyantai. Siapa namanya? Ezel. Dengan Mas Tobi. Halo. Ini bapak. Ini adek. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ibu lagi di sana? Bapak di rumah. Pak Miswan. Assalamualaikum. Buat nama-nama ya di video ya. Masuk YouTube nanti ya, masuk YouTube nanti. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa, udah subscribe belum? Belum tahu. Oh, belum tahu. Namanya Gumira Inkop. Siap. Asik. Udah lulus kuliah ya? Alhamdulillah udah lulus kuliah ya. Ganteng banget lu. Udah kayak artis Korea lo dia lo. Hah? Mbak Yeni udah ini? Mbak Yeni udah? Mbak Yeni di kota. Oh, Mbak Yeni di kota. Di rumah. Jajanannya khas desa. Ini. Jajanannya khas desa, mantep banget. Pokoknya lengkap ya, dari ujung sampai ujung. Oke, kita nikmatin dulu kali ya. Kita masih lanjut yang sini. Sini kakaknya, ini kakaknya Dek Tobi, rumahnya di sini kakaknya Dek Tobi. Suasananya masih, ini pohon manggis guys, ini pohon manggis. Kita juga ada di rumah pohon manggis. Kita juga ada pohon manggis. Ada. Itu bukan pohon kita, itu pohonnya Dek Tobi yang tadi. Oh, gitu. Yang itu kan, itu pohonnya Pak Miswan. Ada duren dan tanaman-tanaman yang lain. Ini mana Pak RT? Ah, Pak RT. Kayaknya di sini dah. Kita ke rumahnya Pak RT. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, dia Amas ini ya? Iya. Gak apa-apa ya di video ini ya? Gak apa. Assalamualaikum. Wow, tinggi banget loh dia Amas ini, calon polisi ini. Calon polisi. Assalamualaikum. Ini ke rumah Pak RT. Assalamualaikum. Wah, ini Pak RT kita ini yang mengelola desa sini ini ya. Mbak Tari. Oh, kayak gelap. Deh, lampunya udah nyala ini. Tadi habis mati lampu. Ini kita rumahnya Pak RT, guys. Duduk yang benar. Iya, jangan begitu, Pak. Kita lanjut lagi masih dengan tempat yang sama. Kita akan berkeliling. Apa lagunya? Mendaki gunung lewati lembah. Doraemon, itu Doraemon ya. Dan sangat asri sekali guys. Lagi-lagi asri keluar namanya. Ini asri dia. Asri Welas itu nama artis ya. Ini asri itu dimaksudkan adalah rindang sekali, sejuk segar. Dan tanam-tanaman segala macam ada di sini. Ini kita ada di Desa Ngelingi. Bukan, kita di Desa Ngelingi. Tentunya masih barengan sama keluarga ya. Nah, ada di sana. Masih kuat jalannya? Masih jauh loh ini.
masih banyak tanah kosong di sini. Hai, kamu hai. Hai. Masih ada beberapa rumah lagi yang akan kita datengin untuk badan, guys. Badan, woi badan lah, you know. Badan. Penginapan Tlogorjo. Capek, guys. Jadi di Tlogorjo ada banyak penginapan di Telaga Ngebel sini. Banyak penginapan yang karena ini kebetulan memang tempat wisata ya, guys ya. Jadi di sana itu Telaga Ngebel. Jadi kebetulan tempat wisata. Jadi kalau mau bermalam, menginap juga bisa di sini. Ngap, guys. Masih 3 rumah lagi. Masih 3 rumah lagi. Dan ini sebentar lagi kita mau ke rumahnya Mbak Mistun. Mbak Mistun itu masih saudara dari Buyut ya, dari Mbah Sarip ya kan pastinya. Tetangga kita juga, dan kita akan ke sana karena ada Dek Aris, ada Dek Tony juga yang ada di sana. Nah, ini rumahnya. Udah nyampe ke rumahnya, ini halamannya luas sekali. Kita sebentar lagi akan ke rumahnya Mbak Mistun. Masih bersama dengan keluarga. Agak capek juga, guys, karena kita jalan kaki. Tanahnya luas ya. Assalamualaikum. 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 Pak, minalaidin wal faizin. Nggih, lha Mbak Mistun pundi? Anu, teng Griyokilen. Oh, teng Griyokilen, Dek Aris sami. Nggih. Oh, nggih. Oh, lagi ada di rumah Ponorogo, guys, sepertinya. Masih berlanjut ya, guys. Masih berlanjut kita. Ini sekarang mau ke rumahnya Pak Sayuti. Semoga aja orangnya ada di rumah. Apakah ada di rumah? Sepertinya tutup, guys ya. Tanamannya banyak banget. Oke, guys, tanamannya. Segala macam tanaman ada. Rindang sekali, adem ayem. Ada ikan juga. Ada ikan juga. Buh. Assalamualaikum. 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 Sepertinya nggak ada orangnya, guys. Tutup. Halo, Bes. Sampai sana masih banyak rumah itu. Bagaimana, Bes, pengalaman pengalaman kamu, Bes? Sebenarnya aman. Sumber buat air kita. Cuman sehat kan jadi. Dia nyampe Jawa dia malah terserang, terjangkit. Jauh-jauh kesini cuma buat Setelah udah halal bihalal ke tetangga-tetangga sekitar rumah, ada beberapa yang kita skip ya, iya. Karena saking asiknya ngobrol, jadi kita nggak on cam. Padahal gitu. Ada kali belasan tadi ya? Ribuan. Oh, ribuan. Nih betis aku aja sampai jadi kayak tales. Ketawa nih sendiri deh. Jalanannya karena menanjak sekali, Bel. Pakai bahasa Jawa bisa ya. Ning kene tuh jalanannya nanjak iki kulon priku meriki. Orang Tangerang ora iso bahasa Jawa ya sing ngomong mlebu wae. Ning mlebu gedhe ne. Ning kono ning kowe nang ningku. Pokoknya ini tinggal pulang saja. Kita mau jalan pulang. Dan yang pasti thank you banget untuk teman-teman semuanya saja yang udah ikutin kegiatan kita di hari ini. Gumera sekeluarga. Aku Mami Desi. Thank you banget untuk semuanya aja yang udah tonton video ini. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Bye-bye.